aksi pencurian di Kota Bandar Lampung seolah tak ada habisnya. Pada Minggu 9 Januari, jajaran Polresta Bandar Lampung menangkap 3 pelaku spesialis pencuri motor di wilayah ini. Kini, motor Honda Beat milik seorang pengendara ojek online hilang di Masjid Jami Asyuhada, Jalan Walter Mongin Sidi, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat pada Selasa, 11 Januari 2022. Peristiwa ini terjadi saat pemilik motor sedang beristirahat. Saat tersadar, dia langsung menanyakan motornya kepada Jali Hidayat selaku marbot masjid tersebut. Sadar ada pencurian di tempatnya, Jali Hidayat langsung melihat rekaman CCTV untuk membuktikan kebenarannya. Ternyata benar, dari rekaman CCTV, satu orang pelaku terlihat berusaha membuka paksa kunci motor korban. Sedangkan rekan pelaku menunggu di atas motor mereka, bersiap melarikan diri jika aksinya diketahui warga. Pencuri itu pun tidak memerlukan waktu lama untuk membawa kabur motor seorang pengendara ojek online yang sedang beristirahat sembari menunggu penumpang tersebut. Diketahui, ciri-ciri pelaku saat melakukan aksinya menggunakan pakaian serta helm berwarna hitam. Sedangkan satu pelaku lagi dengan setelan hitam serta helm putih. Saya kan tidur. Nah, saya itu jam-jam berapa itu dibangunin beliau itu yang lagi yang kehilangan itu. Nah, disitulah saya itu dibangun beliau. Nah, itu ada bapak-bapak di sini, orang belakang sini duluan nyidukin lampu. Nah, sudah itu ya yang kehilangan itu hanya ke saya coba Mas dan CCTV. Itulah. Nah, saya lihat diambil. Motor apa itu, Bang? Motor kurang tahu sih, kayaknya Beat, saya tahu nih. Beat warna apa? Merah sama putih lah. Kejadiannya sekitar jam berapa sih, Bang? Jam 4 lewat 7. Subuh. Artinya dia tertidur ya? Iya, itu lelap ya. Mungkin capekan orderan. Makanya terjadi kayak gitulah namanya itu. Saya juga dibangun pas lagi dia masuk dalam, Bang, tolong lihat CCTV. Nah, udah itu aja saya. Jadi dengan siapa, Bang? Jali Hidayat, saya marbot di sini. Ya. Dari Bandar Lampung, Didit Prabowo, Kompas TV, melaporkan.